Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau goes ke Bukit Pangaritan yang ada di Sumpyuk. Oke, ini tanjakannya. Mantap jiwa. Mempesona. Mantap banget, guys. Kuat nggak, guys? Ini, guys, ada teman saya sedang menggoes ke bukit. Wah. Ternyata nyampe. Keren, keren, keren. Oke, saya akan melanjutkan. Let's go. Mantap sekali, guys, tanjakannya tadi bersama Mr. Bro. Mana, Bos? Tanjakannya, Bos? Wah, luar biasa katanya. Oke, kita akan melanjutkan ke depan nih, ya. Let's go. Wih. Si Mr. Bro. Ternyata sudah nanjak. Wah, kesalip sama motor smash. Wih, nanjak lagi ternyata. Wah, berhasil nggak nih? Ternyata mau disalip lagi sama pemotor. Ini dia motor keren. Wih, berhasil, mantap. Oke, saya mau let's go. Oke, alhamdulillah sampai, guys. Ternyata masih ada tanjakan lagi. Wow. Tapi kalau di kamera nggak terlalu nanjak, tapi aslinya nanjak, guys. Kameranya yang jelek kali. Ini dia turunan yang dekat Bukit Pangaritan. Ini ada longsor di sini, ya. Wah, ternyata ekstrim sekali longsornya. Wow. Wah, jalannya turunan juga. Ini dia yang longsoran tadi, ya. Oh, ini dia. Wow. Ekstrim. Ini jalannya bagus, masih baru, ya, aspal. Ya, semangat, semangat, semangat. Terus. Semampir. Gunung yang indah dan bersih. Banjar Penepen ini, ya, lokasinya. Alhamdulillah sampai Bukit Pangaritan, guys. Ini dia di hutan pinus. Ada motor ternyata. Nanjak lagi seperti Bukit Pangonan. Terus, ayo, tepar atau enggak nih orang? Nih orang bukan.
Mantap sekali. Wih, hebat. Udah mau sampai, guys. Ternyata sudah mau sampai. Giliran saya nih. Ronde kedua. Oke, saya akan mulai menanjak ya. Aduh, rasanya udah keringetan nih. Sampai di bukit apa ini, bos? Pengaritan ternyata ini ya lokasinya ya. Nah, di sana ada laut, kelihatan tuh ada laut Lok Gending. Oke, di sebelah kiri saya ada gunung. Haha, itu gunungnya. Ada ya, gunung. Habis gerimis jadinya berasap. Nah, ini di sana. Oke, kita menggunakan gue sepeda. Nah, ini dia sepedanya. Oke, ini adalah laut dari Lok Gending. Oke, kita zoom. Nah, ini dia. Wah, sedang banjir nih di Pesawahan, mungkin arah Karangpucung, Gebang Sari. Ini Lok Gending gunungnya. Wah, ini dia jos. Di sana ada Cilacap. Bercahaya. Wes, Cilacap di tengah-tengah ini ada gunung dikit, Serandil, Kroya, terus sebelah kanannya Cilacap. Oh, ya. Iya. Di sana area Cilacap dekat Gunung Serandil. Iya, mantap sekali ini. Tanjakannya seperti Pangonan. Nah, ini yang berasap nih. Nah, kita zoom. Nah, ini dia. Wow, mantap sekali. Indah sekali. Seperti gunung aktif ya, berasap. Oke, guys, kita akan nanjak kembali. Oke, tonton langsung videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, ini adalah Bukit Pangaritan ya, yang ada di Kota Sumpyuh ke gunung. Ya, mas, mantap jiwa, mempesona. Wih, kebunnya, guys, ternyata bagus banget. Ini sedang mau dibikin taman ya, jadi ditebangin dahulu untuk pohon pinusnya ya. Woi, aspalnya juga baru nih. Aspalnya baru. Sedang diaspal. Di sini sudah ada pendoponya. Wah, bagus sekali nih. Wah, nyampe pendopo ternyata. Mas, wis undul, mas. Ya, ini dia bensinnya tinggal setengah. Woi, pendoponya masih baru, guys. Belum selesai, guys. Masih tahap pembuatan nih. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, itu udah longsoran ternyata. Ini ada longsoran ya.
ternyata ini pendoponya belum jadi, masih tahap proses pembuatan. Jos lah, aspalnya baru lagi. Wah, itu ada pohon anak ternyata, bro. Ah, itu ternyata ada pohon anak. Kirain pohon kersen, malah pohon anak jadinya. Oke, kita akan meneliti isinya apa di sini. Wih, banyak bunga-bunga ternyata, bagus sekali. Mas, itu bukan jalan, mas. Salah itu, mas. Ini mau dibikin jalan mungkin ya. Wah, iya, bagus sekali nih. Wah, indah sekali. Ini ya, Bukit Pangaritan. Oke, kita akan mengontrol bunga-bunganya. Oh iya, ini bunganya bagus juga nih. Di sini banyak bunga-bungaan. Ini ada pinus mini ya. Ada pinus, ada kacang, ada lumbu. Wih, mantap jiwa. Kebunnya luas sekali. Pemandangannya indah sekali. Dan di sini ada juga pohon pepaya. Wah, ini ada mau dibikin pendopo, tempat duduk mungkin ya, tempat istirahat. Wah, bagus juga nih. Wah, ada longsor ternyata di sana. Ada bekas longsor. Habis hujan kemarin, jadi ada longsor juga nih di sini. Kita zoom. Jadi harus waspada kalau pas musim hujan ya. Di taman. Cuma ini masih jalannya masih bertanah ya, belum di paving. Ada kupu-kupu cantik ternyata. Ini dia. Ada tawon sedang mencari madu ya. Lumayan bagus ini karena ada di hutan.
madu. Nah, ini terakhir sudah mulai habis, belum ditanamin. Mungkin masih tahap pembangunan. Oke, mantap jiwa, mempesona. Ini untuk bagian dataran rendah seperti sawah. Nah, seperti ini sedang ada banjir, jadi sawahnya banyak airnya. Guys, yang mau berkunjung bisa langsung ke tempat wisata di sini. Wisata minimalis. Oke guys, ikuti terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Ada pohon bagus banget ya, kecil tapi seperti pohon bonsai. Nah, ini daunnya. Pada penekan. Wah, pintar sekali naiknya. Jadi pohon anak ini, Bu. Wah, jangan tinggi-tinggi. Jadi pohon anak nih. Dek, lagi ngapain? Wow, penekan. Dadah dong, dadah, dadah. Lagi penekan. Ah, jangan dikerak-kerak, bahaya. Ternyata jadi pohon anak. Hewan ketemu. Mas, bagaimana tanjakannya, Mas? Asik, Mas. Enak. Oh, asik. Mantap. Pakai gigi berapa sih, Mas? Masih belum di-upgrade, Mas. Oh, masih belum di-upgrade. Ini standar, bisa nanjak gunung. Mantap juga. Oh, mereknya Polygon apa, Mas? Primer 4, Mas. Oh, Primer 4. 2016. Kalau ini sih merek apa nih? Elegan, oh, berarti merek dari Degan kali ya. Diketawain orang nih, waduh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa nanjak nih. Bisa nanjak, bisa melihat pemandangan yang bagus sekali dan indah sekali.
Nih, Lok Gending juga masih kelihatan. Sawah yang banjir nih. Oh, yang hijau berarti udah ditanamin, yang masih ada airnya sudah kebanjiran. Aspalnya juga baru. Oke, kita akan menuju Watu Jonggol ya. Nah, di sini tuh batunya. Akan survei dengan jalan setapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sebelah kanan adalah hutan pinus. Wow. Oh iya, ini batunya mantap jiwa, mempesona. Oke, kita akan mencoba ke sini. Wah, rusak, bro. Ini batunya ya, masya Allah. Dengan kuasa Allah, batunya sangat besar sekali. Dan bisa bersantai di sini. Kayak besi kayak ayam, dewa ya, wajah. Iya. Oke, kita akan menanjak, menelusuri. Awas, banyak paku dari bambu. Parah, bos. Wah, iya, ini sudah. Ternyata sudah rusak karena mungkin kurang perawatan. Paralon ya? Wow. Ternyata ini paralon. Ini adalah puncaknya ya. Cintaku bersemi di puncak Jonggol. Ya, bersemi kembali guys. Ini puncaknya ya. Ke bawah adalah sudah jurang-jurang, jadi harus hati-hati dan waspada. Aku bukan yang pertama, tetapi aku yang terbaik untukmu. Oke, kita ke Watu Jonggol yang kedua nih. Wah, ini batunya kali ya. Ada pohon. Wah, di sini pendoponya ya. Mungkin kotor, kurang terawat. Ya, di sini ada pohon. Apa ini, gede banget, saya nggak tahu nama pohonnya. Mantap sekali ini. Masya Allah ya. Nah, di sini ada seperti patung. Ini ada Watu Jonggolnya. Ini kali yang di bikin gubuk. Emang enak. Oke, ini di perempatan di atas ya. Ini ada jalan ke atas, ada yang timur dan ada yang ke selatan. Ini ada tempat voli di sini. Oke. Kita akan melanjutkan perjalanan ini. Jalannya bagus sekali, lempung. Mbak, jam pun sih, Mbak.
Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.